Pagi ini gua ada di pos lapor Gunung Argopuro Baderan nih. Pagi-pagi ini di sini. Tapi biasanya dibuka, tapi nggak ada orang dan gue bingung. Kemarin masih di mobil tidur. Udah dibuka tuh. Ini boleh emang ya? Tahu dah. Ya suatu. Enggak ada orang soalnya. Enggak ada orang? Iya. Itu di rumah hijau aja situ. Ada tempat juga tuh. Pos Baderan mata air 1 8 kilo. Mungkin sampai 7 jam. Paling jauh tuh ya. Yang bawa kan mata air 2 Cikaso 7,3 5,6 Sadon ya. Tapi enggak tahu loh maksudnya berapa. Kemudian iya yang dari Jember. Ada bapaknya. Kemarin cuma kontek-kontekan di Instagram nanya berangkat kapan. Terus kata dia dia naik malam ini dia bilang gitu. Ya, dia bilang kita hari Sabtu baru naik bilang gitu. Sam Haji. Sam Haji. Sam Haji ya. Radit. Randy. Oh benar kirain kata dia ngomongnya kemarin mau naik jam 3 ya, jam 3 jam 4 ya subuh ngomongnya. Jam 2 juga. Naik ojek enggak dia enggak? Naik ojek. Kalau naik ojek sampai mata air 1. Sampai mata air 1 portal bisa. Kalau portal tuh setelah mata air berarti. Iya. Masih tidur dulu sampai jam berapa berangkat? Besok. Oh, itu nah. Iya. Saya juga TikTokan. Oh, TikTokan juga. Iya. Oh, dia berangkatnya jam 2 berarti dit ya? Hah? Jam 2 dia berangkat malah ya? Jam 2? Banyak juga ya? Iya, sampai mata air 1. Banyak juga yang ketepan ya? Banyak yang ketepan juga ya? Iya, tapi pas nggak pas setiap minggu, satu bulan kadang satu kali, kadang dua kali gitu. Ini rencana temen juga katanya minggu dia dari Malang. Oh, yang perempuan sama Blit, orang Blitar. Kurang tahu deh, pokoknya ya. Itu WA saya. Buat yang itu kali minggu dia bilang dari udah Malang. Udah pernah kesini tuh TikTok. WA lagi itu. Perempuan, agak tua. Udah tua. Iya. Aduh. Kalau ini enggak nggak apa teman-temannya yang kemarin. Enggak, katanya pembalasan gara-gara enggak ikut race MSC dit. Cewek cowok. Cowok. Pagi-pagi nyarap dulu. Nyarapnya di base camp Baderan. Karena sih sini nggak ada sinyal, jadi jual voucher wifi 5.000 12 jam. Persis di atas base campnya. Iya, persis di atas base campnya. Dan orang yang kemarin apa namanya ngubungin gua, kontak gua, dia udah jalan semalam jam 2 malam. Katanya ngomongin subuh, jam 2 malam. Sini kita makan murah. Ini warung saking ini. Itu warung persis di atas. Di atas. BSK ininya tuh. Reset konservasi wilayah 23 Argopuro Baderan. Sumber Marang Situ Bondo tuh. Nih, kita ngurus pembayaran dulu. Sebelumnya udah ngurus simaksinya online tapi belum bayar. Nah ini tinggal bayar online ininya. Hari 30.000 kalau weekend. Kalau weekday 25.000. Boleh bawa kuda ya sih? Ya belum, Mak. Kan boleh bawa kuda. Kalau asing 250.000. Weekday.
ini aja yang kemarin orang asing. Nah, 52 hari. Iya. Iya, sendiri. Ada 6. Tapi tak belum dibuatin, masih sama. Misalnya dibuatin nanti tetap hari libur. Kan hari iya, hari Jumat nasional ya. Juga. Sekarang libur semua mulai tanggal 28 itu. Iya, lagi libur nasional. Iya, kita saya berubah. Iya. Ah. Berarti hari ini yang naik yang kedua doang. Iya sama yang running gitu. Salon. Nih barengan kita nih mau naik besok nih. San. Mereka dari Jember Utara. Jemput gak sih? Sukanya dari tadi ngobrolnya tuh makin-makin mulu. Tetangganya Mas Anang. Aku sih yes. Yes, yes, not yes. Yes, no, yes, no. Anang deh bersih. Waduh. Besok nitipnya Mas ya. Nitip apaan? Ini nitip ini. Enggak. Bisa dititip enggak? Bisa. Satu menit biayanya kecupang. Iya, enggak apa-apa. Dompet kecupang kalau dia. Ah, ini jam berapa nih? Jam 3 lewat 2. Kita jalan. Kita pamit dulu ya, doain ya biar lancar ya. Hati-hati. Ya. Ini ya Samawa ya. Iya. Ya. Hati-hati, hati-hati. Iya. Ya udah, dadah. Percaya ini dititipin ke kita. Percaya, percaya, percaya. Mas, berapa kali? Berapa kali? Waduh, ini dia acak-acak enggak? Amir yang acak-acak. Udah jebol ini dikit. Enggak ampasnya doang nih tar. Aku sudah jebol. Telah habis sudah. Oh. Ya. Nah ini ada rombongan juga nih dari Jakarta, dari Tebet. Ini dari Tebet nih. Ini masuk ke vlognya Mas nih? Iya. Jadi dari Tebet 6 orang, 3 cewek, 3 cowok. Iya. Berangkat jam berapa ntar rencana? Jam 7 Mas. Oh jam 7. Gak ketemu dong? Gak ketemu ya. Mungkin pas turunnya ketemu kali Mas. Orang yang melintas. Iya, lintas. Lintas, oh lintas iya. Di sana udah. Saya kira ini. Berapa malu? Apanya? Kalau lintas ini. Tok. Kang, mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau ke sono. Ngapain? Main aja di sana. Udah di sini aja. Saya masak ayam itu. Oh iya, ada ayam ya? Ini udah makan ayam. Baru ini pertama. Baru pertama. Lari ya? Enggak lari ini mah. Enggak, jalan. Jalan aja. Prosotan. Oh, ngambil nasi dulu. Eh, Mas. Ngambil nasi ya? Iya, ngambil nasi dulu. Ngambil nasi dulu, persiapan logistik, ambil nasi ke atas. Jadi tuh karena treknya jauh, logistiknya harus dipersiapin benar-benar. Udah siap ya, kemalam gua tuh udah mesen nasinya sama ibunya tuh. Nasinya udah siap, jadi tinggal ambil. Mau pet sekarang? Hah? Iya, boleh. Print story dulu. Nih, nih si running pace gua, isinya semua logistik. Gua yang malah nggak pakai pace. Nggak pakai pace, Reddit. Gua doang pakai pace. Ini kapasitas pace gua ini 8 liter, terus masih ada yang apa? Ada sela-selanya kemungkinan bisa jadi sekitar 10 literan lah kalau di ini semuanya. Cuman karena gue keseringan begini ya, jadi orang nyangkanya gue nggak bawa apa-apa. Kelihatannya karena begini doang kan. Banyak kan pendaki konvensional seperti itu menyebutnya. Tapi gue bodoh amat karena gak seperti itu sebenarnya. Jadi kebanyakan kalau orang yang nonton di TikTok sama orang yang nonton di YouTube punya gue. Bedanya? Beda. Kalau yang nonton di YouTube tahu safety-nya bagaimana, kalau di TikTok cuma tahu mintanya doang. Iya. Tahu fun-nya doang. Makanya nonton juga YouTube-nya. Nonton YouTube-nya. Ini gua ngojek dulu sampai Batayan 1. Kemarin niatnya pengen jalan full, cuman karena enggak tahu rutenya. Jadi ya udah kita sekalian cek nanti bakal kesini lagi. Ini naik ojek dulu sampai Batayan 1. Oke.
sama Pak Tair satu di sini. Iya. Ah, ini majelis ya. 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 Eh, Pak. Ya. Aneh yang antri. Terima kasih ya. Sampai di kantor sampean pagi kita mau kopi di sana. Waduh. Ada pendaki itu. Oh, pasti ya, ada. Bebeng. Ini mata air satu. Kita mangkas waktu kita 2 jam lah kalau trekking. Ini pemanasan tipis-tipis dulu. Ya, 4 kurang. Ya, udah mau nyala headlamp gua. Terus lu? Iya nih tuh. Habis baterai kali ini. Yaudahlah. Langsung ganti. Langsung ganti udah, ganti dulu selalu. Headlamp yang suruh ganti. Oh. Kali ini headlamp gua nyampe ke ini abis nih, nyampe terang, ntar baru langsung ngecas lagi. Sama. Cukup panjang ini. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keselamatan, sehat semua sampai Bremi, sampai rumah lagi. Tidak ada yang kurang satu apapun. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Amin. Yuk lancar, yuk lancar. Gas. Gas. Yes. Kita mulai jalan trekking. Ke belakang aja. Trekking dulu. Oke, trekking, gua udah trekking ini dari sini. Dari mata air 1. Hiking gua. Hiking ya. Jam 3.48. 3.48, Dit. Iya. Tapi gua udah start dari tadi sih. Udah 7 menit. Mata air 2 kilo. Ini benar-benar trekking. Kalau musim hujan. Ini bisa dilalui motor juga ini berarti ini sini. Kan ada gerbang kan? Hah? Portal kan depanan lagi. Hah. Nih jalurnya sempit. Ini bisa jalur motor juga. Jalurnya masih kategori landai sini. Karena kayaknya sih yang nanjak itu yang pas kita naik ojek. Ikutin garisnya nih, garis dia nih yang hijau. Nanti gitu. Bisa berarti ntar kalau kecuruk. Oh yang itu. Iya, cadon. 10.000. Kalau weekend di Putri. Kalau weekday gratis. Weekend di Putri 50.000 parkiran doang. Kalau weekday enggak ada yang jaga. Parkir daripada tiket. Di sini. Kalinya apa nih? Di sini gratis. Wah, ini ada bangunan. Apa tuh? Bacanya. Oh, si Jawin sampai sini ya? Apanya? Ojeknya. Oh, ini portal berarti. Dataran tinggi. Yang. Oh, nih. Di sini. Menyampe sepilo ke portal. Iya, setengah kilo. Menyampe sepilo. Iya, setengah kilo doang. Kemarin 220 apa ya? Oh, sampai sini. Iya, apa 200 sih. Eh, bukan portal, ini gak ada portal, Cok. Gerbang berarti. Di dulu udah 2000 ya, San Elevasi? Gak kelihatan gue kalau lagi gini. Oh, gue 1950 nih. Kan beda, beda sama lu. Oh, ini portalnya, dia. Oh, iya. Lihat mana nih? Tinggal nampain motor aja udah. Lu warna sini. Eh, lu gua lihat dong. Oh, bahasanya. Oh. Kementerian. Oh, cuma ini doang. Kehutanan. Heeh. Portalnya ini.
Oh iya udah enggak jalur motor sih. Blok di ini treknya lewat sini ya? Blok enggak kelihatan kalau ini, San. Hah? Oh, udah enggak jauh baru kelihatan kan ini. Ada oh, skala skalanya. Ya? Oh. Di zoom enggak bisa ya? Di zoom paling ini kecil 50 meter. Ini portalnya benar nih. Nih, karena masih malam, masih gelap. Tapi nggak bawa tas. Ini mau nge-review jalur, jalurnya masih gelap. Lebih murah ini. Bisa sejuta ada kayaknya. Supir, dua supir bener. Jauh. Nih udah 1 kilo jalan. 24 menit. Jalan santai banget. Iya. Sama jalan kita pas ke Cisadon juga cepetan ke Cisadon dit ya. Iya. Jadi nikmatin jalannya. Kalau hiking enggak ada pace-nya. Kalau trail running ada pace-nya kelihatan. Kalau gue ini tadi gue di iya tuh. Ada 23. Setiap sekilo paling kalau gue. Iya, setiap sekilo. Kalau yang trail running itu ngikutin apa ya? Ngikutin speed. Fleksibel ya. Gerak-gerak kita diem speednya. Nol. Kalau gue ini hitungannya ini dit. Ini kan udah kita naik udah 126 mdpl nih. Iya. Hitungannya gue itu bukan. Oh. Kanan aja ya. Biar enak jalannya. Iya iya tuh. Jalur motor. Kiri jalur motor. Bentar lagi 2 kilo. Apa? Bentar lagi 2 kilo. Iya. Wow. Ini masih jalan. Jam 50. Ke. Jam 50. Mata air 2. 2 kilo. Kita kan dari mata air 1 ke mata air 2 tuh 2 kilo setengah. Dikit lagi nih. Tuh ada orang tuh. Cium. Mata air 2 nih. Mata air mana? Mata air di mana, Mas? Di bawah, Mas. Jauh ya? Enggak nyampe sejam. Kemarin bukan ya? Iya, kemarin. Enggak nyampe sejam kita nyampe sini. Iya, iya. Jauh. Terbang. Wayang. Wah. Kita ketemu yang kemarin nih. Oh, iya. Kopi, Mas, kopi. Mana? Ini mah wah jahe ada mie ada mie disampun mantap mantap mania mancing monggo angkat nih enak banget turun kira-kira berapa menit kalau jalan wah belum dicek juga bang oh, belum tapi dengar sih udah kedengeran dari atas kemarin suaranya ah mantap enak. Ini bisa lagi takut berak gua. Kemarin mereka nyampe sini jam 5. Abis ini mau ke camping mana? Kalau andaikan sampai Cikasur agak lama sih lanjut terus mau ngambil mana? Sentor. Sampai di Sentor. Kalau mepet ya Cikasur. Sini sampai Cikasur 7 jam. Iya, jadi sebenarnya tuh masih lebih capek nge-camp sebenarnya daripada TikTok. Serius beneran. Iya. TikTok apa nge-camp berapa lama? Ini target berapa hari? 4 hari 5 hari. Kita 13 jam. Kita cuma ngabisin waktu sama tenaga tuh hemat duit sama tenaga. Iya sih, kan. Iya. Cuman orang masih banyak salah persepsi dibilang TikTok tuh capek. Ya capek-capek, cuman capeknya cuma sehari. Gitu. Nanti cuman nonton YouTube-nya ya. Harus latihan. Kalau mau kayak gini harus latihan, enggak bisa mentang-mentang sering naik gunung tiba-tiba mau nyoba apa namanya? TikTok. Itu beda soalnya. Banyak harus dipelatihin. Ya, detak jantung, teknik uphill dan downhill kayak gitu. Yang susah tuh pola nutrisi. Pola nutrisi yang susah. Kalau logistik karena kita harus tahu apa namanya?
di kita wadaw, ini kayak gimana ini ya. Wadidaw. Nah kayak gitu-gitu tuh gak diajarin mau di Mapala mana juga. Iya. Ada mie nih. Ayo bareng bang. Jangan nawarin ya. Sika aja bang. Sika aja gak apa-apa bareng-bareng ya. Udah matang itu. Iya nunggu ini sosis. Udah matang itu. Tuh. Masuk. Coba dah coba. Nih. Coba. Udah matang sih. Udah kuasa tapi. Gak apa-apa. Panas bang. Wah ini hilang. Gak terlalu dingin. Wah. Kita asapin. Tuh. Asapnya. Itu ya suara ini. Air. Banyak tikus sih. Tikus? Iya. Tikus hutan bisa dimakan kali ya, gak jorok ya? Bukan tikus hutan bang. Apa? Enak kus. Kayak wah, tikus sebut gitu. Mantap, mantap. Kecil gitu masih ada. Curut. Iya, curut. Rasakan kan Zaidun. Waduh. Metana. Ini dari pesantren nih. Iya, pesantren bang. Tapi bukan Al-Zaitun kan? Bukan, bukan. Pesantren Pasuruan nih bang. Oh, ntar masaknya beda lagi. Hutan Pasuruan. Buat tikus. Buat tikus sih. Buat air ya? Iya. Tayamu mau apa? Jangan ya? Air aja dah. Air aja. Dah, cobain aja. Iya, Pak. Kak, enggak. Makasih. Ini pesantren nih, fardu wudu apa aja? Fardu wudu apa aja? Foto wudu ini ya sekali. Kalau dingin gini. Niat. Niat. Terus apa lagi? Tangan. Ya, sekali-kali. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali aja itu fardu. Satu. Semuanya. Tapi sekali aja. Kalau yang selebihnya itu kan sunnah bang. Oh, tiga kali itu sunnah. Nih biar nggak diinin ya sama temennya ya. Tuh, masuk tuh di YouTube gua tuh. Dari mana temennya Lombok yang? Dari mana? Lombok. Itu kasih nama Abid tuh bang. Abid tuh. Abid kurang ajar tuh kadang-kadang orangnya. Emang tuh tahu lu Pit tuh dasar lu Pit lu. Oke mantap. Jangan lupa dimakan dulu. Makan dulu Mia. Makan dulu. Asupan nutrisi. Okay. Jam berapa antar jalan? Jalan lagi? Jam 7 bang. 7-an lah, kita nunggu. Hari yang Cibinong sebelah mana? Nih, gue ketemu anak-anak santri pada kabur dari pondok. Pada kabur dari pondok lu. Abis lu gak, kabur ngapain lu kabur lu? Kabur lu ya? Pas santri ada berasa ya? Aman bang, aman, aman. Bener. Aman, aman. Gue bilangin ustadz lu. Apa yain lu? Tuh anak-anaknya nih tuh. Gue liatin tuh, pada kabur dari santri itu. Pak Asep. Katanya abis ini, motong korban berapa? Wah, 25. Sapinya 3, kambingnya 25. Terus capek nih, capek dong jadinya. Iya. Izin enggak tapi? Izin. Oh, iya bagus. Resmi ya, kirain. Bilangnya sama ini sama Pak Yai gimana izinnya? Wah, daging gunung. Mau daging gunung. Udah diinin ya berarti. Udah didoain kan. Hati selamat jalan gitu katanya. Kirain lu kabur lu kan. Kontakannya Amir, entar enggak bisa pulang ke kantor polisi. Biar dianterin. Mantap. Ini dari pesantren mana? Pasuruan. Pasuruan. Bukan Al-Zaitun, bukan. bukan. Berarti juga gue mau lanjut lagi. Yuk, assalamualaikum. Yo, lanjut lagi nih kita. Terang gua sama Atlant kali ya? Lanjut lagi nih udah agak terangan. Ini. Jadi tuh mata air 2 itu buat tempat nge-camp juga. Bisa lah berapa camp. Sunrise itu. Wah, insya Allah. Sunrise kuningnya di sono ternyata. Masih gue gak sih? Dari sini ke? Cikasur. Cikasur? Iya. Lah bisa 7, lah jam 6. 7 kilo, kan? Dit. Hah? 7 kilo. Oh, jauh ya? Iya. Kurang aja. Gak jadi. Kalau kita tadi berangkat jam 3 mungkin bisa. Bisa 2 jam. Ini kita berangkat ke Cikasur lagi. Look at that. Jam berapa di sini, Dit? Jam 5.17. 5.17. Kalau ini speed itu 1.2. Taruh ah. Cukup banget, cowok. 5.17 kita berangkat dari mata air 2 menuju Cikasur. Udah mulai dingin sih gara-gara lumayan lama berhenti. Iya sholat dulu kita. Tuh. Apa kita nyantai kan?
Mantap pemandangannya. Pelan-pelan Pak supir. Oh, lautnya aja kelihatan, Rin. Kita traileran juga kok. Kita mah tetap nyantai. Ini udah agak terang. Udah kelihatan kan treknya? Nah, jadi kita bisa ribu jalur. Banyak bunga-bunga. Oh, bunga apa nih? Banyak suara burung-burung tuh. Burung-burung pun bernyanyi menaburkan simfoni. Melihat kau hidup kembali. Bukan ya? Rusak langsung lagunya. Turun. Landai banget suara. Udah jalan 3 kilo lebih. Jadi istirahat sekitar hampir setengah jam ya? 15 menit. Enggak, istirahat kita tadi sono. Yang telesin. Si jalan. Landai coy. Turun ini lompat. Jadi treknya tuh landai, naik, turun, gitu-gitu katanya. Cantik. Ini si Angel gua iniin, lu gak ngikut sih. Tau lu Jel. Parah Angel. Parah Angel. Tau lu Jel. Parah lu Angel. Malu-maluin Alti Gondrong lu. Alti Gondrong? Iya. Apaan Alti Gondrong? Dia kan rumahnya Gondrong Amerika. Hah? Rumahnya. Gondrong Amerika lagi, apaan lagi tuh? Iya, nama kampung dia Gondrong Amerika, Rin. Oh. Anjir. Iya. Waduh, gua terlalu kreatif. Terlalu kreatif. Gondrong Cibinong nih, bos. Eh, gue bilang kan ngeledekinnya, ini Angel nih, atlet Alti Gondrong. Kok jalan datar nggak kerasa bawa tas? Nggak dengar suara motor di sini. Ada suara burung. Suaranya burung. Oh, suara kentut lu. Relax banget. Iya nih. Itu banyak yang beranggapan pas gue bilang, gue mau TikTok Argo Puro, disangka bercanda. Kemarin nyariin ya? Iya. Yang di mana? Pas kemarin gua live aja. Gua live, Dit. Gua bilang TikTok Agoro Puro. Yang komen itu pada enggak percaya. Pada gimana gitu. Ini Argo Puro kata dia. Kita buktikan. Cuman ya balik lagi itu. Soalnya kan kita udah ngukur kayak elevasinya berapa, naiknya jaraknya berapa. Jadi kemiringan sengaja kita udah ada bayangan. Dan perlu kalau melakukan aktivitas kayak gini nih, perlu latihan. Jadi jangan mentang-mentang lu sering naik gunung, ya kan? Lu apa lah? Lu kayak bisa lah TikTok kayak gitu-gitu. Enggak kayak gitu. Terus gimana, Bang? Jadi harus dilatih. Ada tahapnya. Gimana, enggak, Bang, latihannya, Bang? Enggak cuman ini. Jadi penguatan otot kaki. Jogging kayak gitu, terus nggak cuma itu, heart rate juga harus dilatih ternyata, ya detak jantung, pernapasan itu harus dilatih. Wow. Masya Allah. Dan yang, mantep tuh pemandangannya. Yang susah itu pola nutrisi itu, lu mau di Mapala juga, mau di perhimpunan itu nggak diajarin, terus ternyata ada teknik uphill, teknik downhill, itu. Bunga-bunganya cantik. Wih, cakep banget. Cakep banget, Cok. Wih, itu mataharinya. Kanan kiri, coy. Tuh, tuh. Mataharinya sebelah kiri. Aduh. Tutupan. Mataharinya ketutupan. Sayang sekali. Itu tuh kali ya. Tuh. Atas. Atas coba. Kita ke atas. Yuk. Merah. Ternyata mentari. Temennya Indosat. Gua kan harusnya mentari tuh. 0815. Buset, masih hidup. Masih hidup ya. Matahari bersinar, hari mulai terang. Gosh. Wih. Mataharinya. Nice, udah 4 kilo
4,2 kilo kita jalan. Nice. Wow. Mantap sekali. Tadi mengeluarkan kamera. Oh, iya. Tadinya gua mau bawa drone. Payah enggak bawa. Rin, juga bawa tren cadangan dong. Cakep banget. Aduh. Cakep banget. Tersini. Ya, banyak orang yang bilang kalau TikTok itu enggak bisa menikmati, tapi lihat kita sangat menikmati. Ini kita menikmati kok. Kita sangat menikmati. Semuanya itu punya cara sendiri untuk menikmati perjalanannya masing-masing. Bulat banget mataharinya. Dan ya enggak dapat lagi pakai lensa ini. Prosesnya yang kita nikmatin dan kita menikmati ini bukan apa namanya kayak kalau enggak nge-camp menikmati ini kita nikmatin kok. Kita nikmatin. Kita enggak lari-larian juga. Kita enggak lari-lari juga. Kita TikTok bukan trail running. Iya. Karena kita TikTokers. TikTok sama trail running itu beda walaupun serupa. Tapi tekniknya bisa teknik trail running bisa diaplikasikan ke TikTok. Itu lebih bagus karena trail running itu mereka punya apa namanya COT, waktu COT yang ditentukan. Jadi benar-benar harus di apa namanya? Di manage banget waktu nutrisi, tapi kalau TikTok itu yang penting naik turun dalam satu hari enggak nge-camp buat TikTokan, tapi waktu juga butuh dipertimbangin. Dan kayak misalnya masih banyak orang yang TikTok masih bawa keril, bawa-bawaannya kayak gitu, bebas aja sih. Tapi seenggaknya kalau TikTok itu lebih dipersimpel lah, jangan kayak mindsetnya juga jangan kayak pendaki konvensional, beda itu. Karena waktu dari pola istirahat aja udah beda sebenarnya. Oke. Cek mataharinya. Ya udah berubah. Ini agak susah. Ini karena bekas trek motor jadi kayak segitiga gitu. Kalau lu catwalk kita. Kayak catwalk jalannya kayak model lah. Pokoknya tapi bahaya juga karena engkel bisa ini. Jadi harus hati-hati. Wah, ini pada foto-foto. Kalau ada Amil belum nyampe sini nih. Tante. Wah, ada si Tante. Foto mulu. Anji, foto. Radit. Radit, foto. Tante, nggak ikut Tante. Mau, cuma nggak boleh sama gua. Nggak boleh sama Radit. Jahat emang. Ini juga termasuk yang rata-rata tinggi, Rin. Apa? Yang rata-rata tinggi dia, kayak lu. Anjay, keren banget tuh. Ini mau turun ke alun-alun Jambangan. Oh iya, itu kayak Rinjani. Aku merasa kayak Rinjani. Yang lewat orang. Cuman cakep, cok. Anjing tebingnya keren banget. Subhanallah, ya Allah. Masyaallah. 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 Cakep banget, cok. Foto dulu. Tebingnya tuh. Mantap. Astagfirullah. Apaan tuh? Bau banget. Bukan gue yang kentut ya, Kok baunya kayak kentut sandi ya? Bukan gue yang kentut ya. Bukan. Cebok deh, cebok. Sandi baunya. Bau. Tadi kentut, tapi enggak apa-apa. Jangan ditahan kalau kayak gitu, mendingan kan dikeluarkan. Karena kentut itu tidak baik, jadi harus dikeluarkan. Iya. Ya harus dikeluarkan, kalau ditahan bahaya. Air nguras perut. Kok bau banget ya, aneh dah. Ini tiap naik gunung tuh bau banget dah. Kok enggak tadi? Tapi ntar giliran udah di bawah nih, kentut lagi enggak sebau itu. Nyobain enggak? Kagak. Berarti harus nyampe di kasur. Matanya lari lah, ya emang paling bener tuh. Dulu tuh gua izinin sama temen gua. Kan gua waktu kuliah pengen nyobain kan naik gunung. Terus temen gua jangan ajak kawin. Jangan apa? Jangan ajak kawin. Ya Allah. Assalamualaikum. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alun-alun. Alun-alun. Jambangan. Welcome. Nih depan. Welcome to the jungle. Welcome to Jambangan. Wih. Ada suara. Tadi denger enggak, Dit? Boom. Anybody here? Kayak binatang sih tapi. Iya, kayak gitu. Wah. Wih.
cakep banget sabananya. Ada kabut-kabut tipis. Kabut-kabut tipis di bawah kabut terempel. Sampai alun-alun. Alun-alun jambangan. Masya Allah. Jadi ngeliat dari atas tuh, gue bilang kok ada sabana. Eh bener, ternyata ada sabana, alun-alun jambangan namanya. Kayak ada kabut-kabut tipis deh. Dari apa? Ya Allah, satu dulu kaget sendiri gue. 2,3 kilo lah. Gue kaget sendiri denger. Dari mata air 2 ke sini 3 kilo. 3 kilo dari mata air 2. Bener deh, kayaknya gak nyampe. 3 kilo, kan mata air 2 2,2 kilo. Enggak, tadi gue 3 kilo. Apanya? 2,8. Iya. Dingin banget. Ya Allah, subhanallah. Beda banget, langsung dingin banget. Ush, dingin. Kabut-kabut tipis. Cak banget, Masya Allah. Ush. Argopuro nih, coy. Weh. Lavender. Cantik banget, sumpah. Ini warna ungurin, bungarin. Kabut-kabut tipis. Bang, apa namanya kalau ungu ini? Ya? Taunya kalau yang ungu lavender gua. Yang buat obat nyamuk. Bukan lavender sih kalau. Bukan ya? Bukan. Apa jangan-jangan sama kayak yang di Semeru, yang di Ororombo? Iya, sama kayak yang di Semeru. Berarti hama dong. Iya. 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 Ini kayak pancemara ya? Iya. 5 kilo. Cantik banget. Masya Allah. Udah jalan 5 kilo kita nyampe sini dari mata air 1. Waktu 2 jam lewat 10. Aja. Oke. Yeay. Cantik. Cantik banget sumpah. Ya alun-alun jambangan benar. Oh. Tapi sabana kecil. Ini sabana kecil namanya tuh. Segini aja kecil. Ini bisa jadi luas banget ini. Kecil aja luas. Luas banget. Kecil aja luas. Kecil aja luas. Kayak ini alun-alun apa namanya? Sabana kecil. Di sini dari mata air 2 itu lebih naik terus turun. Ini. Kita dari sini. Ada dandelion. Ini salah satu bunga yang dilindungi. Ini tuh. Foto. Nih, galit lagi moto. Yang kalau ditiup bakal ini. Kayak apa namanya? Tuh jadi ini salah satu tumbuhan yang dilindungin sebenarnya. Jadi jangan dicabut, biarin aja. Kita ambil tapi ambil fotonya aja. Mau dilindungin ya? Lindungin. Oh iya. Cuman di gede banyak yang gituin. Kalau di Eropa mah tanaman liar. Orang gua ambilin karena langka kali di sini. Beda iklim kali ini gara-gara ini. Iya, jadi ada embun-embunnya loh. Kabutnya kabut tipis, mantap banget. Kalpataru bukan ya? Bukan. Itu kalpataru. Kalpataru. Ada buat ini buat oleh-oleh kalau kalpataru. Biji kayak piagam gitu kalpataru. Iya. Jadi kalau Kelati Mojong nemu kalpataru, orang-orang pada dijualin rit-dit. Jualin? Iya. Karena susah nemunya. Kayak gimana bentuknya? Hampir kayak bunga apa? Itu yang kayak pinus gitu, tapi kayak beda. Kayak lambang kalpataru gitu? Iya. Lupa lagi gue, lambangnya kayak gimana? Itu desa Panglipuran ya, Bali. Kalpataru. Jalan lagi ke Cikasur. Berarti sekitar 3 kilo lagi ke Cikasur. Kilometer 5. Masuk lagi, kebuka lagi, gitu-gitu ya. Iya. Katanya tadi naik gunung ya, kita tapi turun loh. Di mata air 2 jereknya. Ini kayaknya vlog gua agak panjang nih, Nin. Bukan agak panjang lagi nih, Mas. Mulainya dari sebelum hari terbit. Enggak, dari kemarin. Dari kemarin. Dingin ya? Sudah mulai dingin ini. Belum berkeringat. Tapi enggak keringetan.
karena suhunya berembun. Awalnya pas masuk sampahnya gede banget. Karin mau kentut. Udah. Oh, udah. Udah, enggak bau tapi. Enggak bau kan, Dit? Kan lagi 10. Lagi mampet. Gua mah gitu dikentutin mulu kok jalan. Lu yang ngentutin gua. Ini dari Sabana Kecil atau alun-alun Jambangan, kita naik lagi. Karena tadi dari mata air 2 ke Sabana Kecil itu turun jalurnya. Mayoritas turun sih, banyak ya. Sana gue udah basah karena embun. Mas kaki gue dalam basah? Sepatu basah. Pasir warna nempel di sepatu. Jadi itu perkiraannya si Mas Sam, kita itu bakal nyampe Cikasur jam 8. Tapi kayaknya enggak, kita bakal lebih cepet sampainya karena ini masih jam 6-an. Kalau dulu nih ya, tinggal 3 kilo lagi. Perkiraan orang, wah 2 jam, wah kita 3 jam berarti. Sekarang kemari karena, orang 2 jam, kita 1 jam. Punya perkiraan sendiri sekarang ya? Itulah hasil dari latihan. Oh, berak. Kalau kalau pegunungan di Sentul tinggi ini aja enak ya. Iya. Tingginya 2000-an aja. Iya. 1500 lah gitu, 1700. Main berak. Aduh. Bongkar muat nih. Tadi lu belum berak. Nggak pengen, dipaksain mah susah. Semalam udah bokir banyak. Nih, ketinggian udah 2250 Dit ya? Iya. Udah gitu elevasinya. Ini ketinggian 2250. Udah datar lagi. Ternyata ada penjelatang tuh. Penjelatang. Pegang dong, Bang. Aduh, enggak mau. Ntar ngomong janco. Pakai ujung jari aja. Tunjuk aja, tunjuk. Penjelatang. Usap-usap ke seluruh tubuh. Gunung yang tadi. Nah, jadi tuh kalau di perairan itu ada namanya gradien. Jadi gradien itu apa? Gradien itu tingkat kemiringan 10%, 20%, 30%. Makin tinggi kemiringannya semakin begini. 10% segini, 20% segini, 30% segini. Tuh. Sebutnya gradien kemiringan. Masya Allah. Ini mulai berikut-ikut gradien. Mirip kayak Gunung Butak ya. Gue gak tau, Butak. Apa?
Ini kalau cewek-cewek biasanya jalan begini nih sambil pegang bunga. Tuh. Bunga-bunga putih gini tuh. Nih. Erin ya. Ya saya sambil bikin tadi slow-mo. Ini gue slow-mo. Slow-mo, slow-mo. Cantik sih. Cantik. Subhanallah. Masya Allah. The beauty of Argo Puro cocok. Yeah. Ini melipir kita di pinggiran jalurnya. Pinggir gunung. Saya lebih muter sih kalau gue bilang Argo Pura itu jalurnya nih. Lebih apa? Muter. Ya kan kayak gini aja kan muter. Cantik banget semuanya. Tuh tadi ya kita lewatin seberang mana? Iya. Oh, iya seberang sana. Nanti mata air dua sebelah sana. Nyebrang punggungan. Pembuatan sekat bakar. Ini tahun. Gua enggak ngerti apa tuh. Iya, sama. Jalan aja dah. Sekat bakar. Sekat bakar ya. Ini kalau kebakaran ya sangat tenangannya. Iya. Jalan aja. Soalnya kalau udah sampai di tengah-tengah sirip penyetnya. Ini banyak air juga sih. Ini sekitar 3 kiloan lagi nyampe ke Cikasur. Tapi jalannya landai. Sampai Cikasur gue ngecas jam nih. Iya gue. Gue cek jam udah berapa persen. Nyarap. Nyarap. Sangat. Lebih cepat. Pace-nya 16 menit. 17 menit? 16. 16. Kilometer 7. Kalau hiking gua bukan pace tapi kilometer per jam. Hitungannya per jam. Mau ini. Kalau trail run iya. Per kilometer. Hiking juga ini gua setupnya. Sama gua juga hiking ini. Sama. Kan kita bukan trail run. Lebih lengkap tapi kalau ini ada iya. Si naik turunnya. Ini udah kayaknya safari. Waduh. Kalau di lu waduh, sakit. Waduh, bau kentutnya Sandi. Tahan napas. Lagi pada pre-dive. Juga pilek anjir. Lagi pada pre-dive. Nahan napas. Pada nahan napas nih. Udah gua gak kecium. Wah ini sabana besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi merak 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 merak. Terbang bro, ya ya. Udah pergi.
Ya alhamdulillah, gue dapat gambar menerak. Ya, gue tertarik beri sih. Assalamualaikum. Di sini lagi. Besar, oh Cikasur masih sono. Anjing merak, dapat gambarnya coy, dapat nih. Insyaallah, bro. Gambar merak dapat nih. Weh. Dapat gambar merak. Mau jalan lagi. Tadi dulu, coba. Kabut nih. Mantap, ada gambar merak gua dapat. Ya Allah, gua. Merak 4 ekor. Terbang lagi. Terbang. Yang Ernest bilang dulu. Ini belum merak. Ayo kita kargo pro lihat merak terbang. Lihat beneran coba terbang. Woi, bener. Langka enggak? Enggak semua orang bisa begini loh. Gua merak. Kan gue merak. Ini kabutnya apa? Oh, ini yang hama kayak di Semeru nih. Yang ungu-ungu gini nih. Ini makan banyak air, mukanya banyak yang dicabutin. Oh, ini rada ngembun nih. Awalnya. Awalnya ngembun. Kira sur sana ya. Iya. Udah merak, coy. Ini sabana besar. Bapak sih tadi ini kok mau lihat aja ntar buat temen gue. Yang jelas mah gua. Kan jauh mau wipe. Hah? Tapi kan pas lagi terbangnya dapat, Rit. Iya. Ntar lihat dari gua. Di sini habitat merak banyak. Naga yang enggak ada. Sabananya keren, cakep. Masyaallah. Ayo dong merak. Muncul lagi dong. Entar enggak mau berisik. Diam-diam ya. Ada Cikasur juga. Di atas pohon. Tapi kayaknya bukan merak sih tadi. Merak, Dit. Dia nangkring di pohon gitu dia. Kayak burung. Mantap mana ya? Pancing. Tuh. Gimana Rin? Cantik banget. Happy. Ini sumpah cantik banget. Edelweiss-nya juga cantik, ijo. Ini belum Cikasur padahal ya. Ini belum Cikasur. Dari berembun ini. Berembun kita. Kondensasi. Bener enggak? Enggak tahu. Enggak ingat. Nah, jadi tuh gue mau cerita nih. Konten gue tuh banyak dihujat. Disangkanya gue sering minta-minta, padahal itu dikasih. Dan rata-rata yang gue pinta itu sudah kenal sama orangnya, ya kan? Dan mereka tahu gue. Terus banyak orang apa, terus ada kemarin namanya Extreme Game siapa gitu, gue gak tahu ngomongnya. Senior lah ngomongnya. Sampai ngomong sama gue naik gunung dari tahun 95. Ngomong gitu, weh ngerasa senior kali. Biar diiniin, gue bilang dunia pendakian itu makin berkembang, harus ngikutin zaman. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, katanya mau natar gue. Gue bilang silakan. Gue bilang gitu, ntar gue kasih lihat videonya TikTok Argo Puro. Mau natar gue gak ntar dia? Jangan lupa tekin orangnya. Iya, ntar gue tekin orangnya. Justru banyak yang ngehujat gue tuh dari mapala-mapala. Kayak misalnya dibilang katanya gak safety, ngomongnya kayak gitu. Padahal kalau dilihat, gue pakai baju begini, terus si Karin, Radit pakai legbong, tuh ada fungsinya karena kita pergerakan lebih cepat, metabolisme tubuh kita tuh lebih cepat, ya kan? Jadi pembakarannya lebih ini, jadi badan kita lebih hangat. Kalau kita pakai baju atau jaket tebel, itu gue yang sesak nafas. Gampang keringet, keringet itu kayak misalnya ini kan baju dry fit. Yang gampang kering kalau ini. Jadi kena angin gampang kering kayak gitu fungsinya. Cuman kebanyakan pendaki konvensional atau mapala-mapala yang ini tuh mereka menyamakan, padahal mereka juga enggak ngerti masalah itu kebanyakan. Ya kan? Terus dibilang apa namanya? Enggak safety lah, belagu banget kalau hipo gimana. Justru kita harus bergerak supaya kita enggak hipo. Dan asupan nutrisi
harus diperhatikan. Gimana supaya kita biar bergerak terus latihan? Latihan. Bangun endurance ya. Nah, dan jadi banyak istirahat. Kebanyakan itu kayak di Mapala atau perhimpunan itu, termasuk perhimpunan gua juga ya waktu itu, antara kayak heart rate, terus pola nutrisi, teknik uphill dan downhill itu nggak dipelajarin, cuman pelajarin survive, terus navigasi darat, manajemen pendakian. Tapi manajemen diri sendirinya nggak dipelajarin, padahal itu penting. Kayak apa namanya, apalagi heart rate ya, itu harus diperhatikan, karena kalau lu kena gangguan jantung itu bisa kemana-mana, kayak bisa mual lah, terus bisa langsung ke otak, kadang bilang ada kena asam lambung gitu-gitu, padahal itu semua dari jantung, dari heart rate. Mereka apa namanya nggak memperhatikan itu, dan itu jarang dipelajarin dan nggak merhatiin. Bahkan sekelas Mapala atau perhimpunan gua aja waktu itu nggak dipelajarin yang kayak gitu. Info tuh info. Edelusnya warnanya hijau. Ini sama kayak di Tambora, warnanya hijau begini. Hijau banget, beda kan sama di gede? Iya. Hijau Tosca di gede. Tuh. Ya Allah, gua belum pernah lihat. Ini yang udah mekarin. Gosh. Ih, mekar, Bro. Gua belum pernah lihat nih. No, itu kuning-kuning noh. Edelus. Tolong kuning-kuning noh. No. Samping bunga ini. Bunga ini nih, kalau ini maksudnya hama nih yang ini nih. Kalau di Semeru banyak dicabutin karena dia menyerap banyak air. Nah, kalau Edelweiss nggak boleh. Ingat, ini bukan lavender. Ini bukan lavender. Bukan ya. Kayak gimana? Bukan ya, tapi ini bunga ini tuh jadi kalau di Semeru dibilangnya hama. Jadi nggak apa-apa buat dicabutin. Beda ya ininya ya? Edelweiss ya? Tadi ada bunga pink, cantik banget. Ya Allah. Cukup ya. Kemarin tuh si Amir ngebaca. Berapa jam itu? 50% tuh. Ngebaca komen-komenan orang yang ngejat gua. Terus kata si Amir, itu orang pada kenapa ya dibilang sampai segitunya. Dan gitu ngurusin urusan orang banget. Ya bang gitu. Terus ada yang 6 jam lebih. Namanya siapa tuh? Lupa gua, Rudi Hidayat apa siapa gitu. Dia bilang bikinnya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, so bijak banget. Padahal aja kalau gua lihat ya, itu aja duit aja masih minta sama orang tua. Komenannya so bijak. Asli dah. So ngajarin dah banyak kalau di IG tuh. Orang-orang banyak sok-sok gimana gitu. Kabarin aja bang di IG mah. Iya. Cuman gue sengaja kalau orang-orang kayak gitu tuh, malah sengaja gue pancing biar mereka komen lagi, insight gue naik. Tapi mereka gak ngerti. Dimanfaatin. Kalau gue malah sengaja. Kalau mereka kebawa emosi. Sampai yang dibilang katanya naik gunung dari tahun 95 lah. Gue mah gak peduli. Kayak gitu. Emosi Sandi. Iya. Biar di banyak yang nonton Rin. Itu tuh. Pas komen-komennya mah gue ketawa aja itu. Gininya. Sengaja gue bikin, wah gimana caranya nih biar dia komen lagi biar emosi. Ntar orangnya gue tekin nih. Turun lagi ya nih. Jauh juga nih. Ini turunan lagi nih. Jangan ngeliat ke pinggir, jangan ke pinggir. Iya. Tuh. Itu banyak banget asli. Kayak dunia pre-dive gak kayak gitu dah. Kalau dunia pendakian kenapa ini dah. Banyak orang-orang yang sok-sok gimana gitu. Curhat, gue curhatin. Biar GoPro anjir. Hah? Curhat sama GoPro. Iya, biar banyak tuh kan yang banyak yang nonton. Nih, jalurnya naik turun. Jalur naik turun. Naik turun jalurnya. Ini naik lagi, turun naik. Ini motor masih nyampe sini nih. Itu masih ada jalur motor. Ada jalannya, Nin. Dia lewat kiri, kita kan ambil kanan tadi. Masih menuju Sabana Cisasur nih, masih banyak pohon-pohon putih-putih begini, masuknya ke rumput sih kalau ini. Rumput-rumput liar gitu kategorinya. Sunscreen itu dipakai walaupun mendung. Enggak, kan udah ketutup kulitnya.
kayak baju jadinya. Oke, jangan sih. Tangan berat, nggak usah. Ini motor masih nyampe sini nih ngojek, waktu itu 400.000. Nyampe Cikasur. Ini pasti bencong. Balik-balik, manggung bingung jalannya kok gitu. Nih kalau yang tadi ini yang lambai. Aduh. Enggak, gini jalannya. Dia macok-macok nih. Dia macok-macok. Pakai air lagi. Nih sebenarnya kita kenanya survei. Ini kita mau tahu estimasi kita berapa lama. Nanti kita bakal kesini lagi dan benar-benar trekking full nggak naik ojek. Ini kita ini dulu survei berapa jam dengan ini. Nanti kalau yang kesini lagi sambil lari-lari kecil, kalau ini full jalan. Kita ikutin aja sama tawaran. Iya. Karena gue baru pertama kali kesini, si Karin juga bertiga sama Radit baru pertama kali kesini. Tapi sebenarnya kenapa kita berani? Karena kita udah dapat GPX, ada teknologi untuk peta dan itu diinstal di jamnya si Radit. Kalau nggak di jam bisa di handphone. Dan itu fungsinya kita tinggal ikutin jalur itu. Udah dikasih sama teman gue yang sebelumnya udah pernah tektok sini juga. Jadi hitungannya insya Allah aman. Yang penting jamnya hidup terus. Wih, Edelweiss-nya udah gede, tinggi begitu. 2 meteran tuh. 3 meter malah. Dan batangnya kecil-kecil ya. Loh, gak kayak digede, kayak ini. Wah, udah nyampe tuh. Dan gue udah nyampe lagi nih, kita nyampe Sabana pelan-pelan. Takut ada merak lagi. Insya Allah udah merak. Ini kayaknya udah masuk Sabana ke kasur nih kayaknya. Mataharinya sudah mulai keluar di atas dan jadinya agak hangat. Ini udah Cikasur belum ya? Tahu belum ada terang. Iya. Belum kayaknya dah. Masuk hutan lagi kita. Tapi udah Sabana ya. Terlalu banyak Sabana. Kalau gunung-gunung lain itu ya dari pos 1 ke pos lain itu paling jaraknya 1 kilo 500 meter. Edit. Iya. 2 kilo. Ini 7 kilo. Gak terlalu dekat. Ini gunung terpanjang treknya di Pulau Jawa. Masuk lagi. Ini masuk lagi, rapat lagi. Lu kayaknya depan Cikasur tuh. Lihat. Mari kita lihat. Wow, cakep ya. Lihat dulu ada.
keluar lagi. Sabana lagi. Iya. Sabana lagi. Jadi menyesal gue tadi teriak-teriak. Sawadika. Wah, ini ada bekas babi. Dari cacing. Sabana keluar lagi, masuk sabana keluar lagi. Ya hari kan kecil sama mungkin. Tapi kemarin tangga buahnya parah banget jadi. Karena dia kayak seperti gitu. Enggak ada pernah tangga buahnya. Nah, Bren. Nih, udah jalan 9 kilo lebih. Harusnya ya, kalau lihat dari jarak enggak nyampe 10 kilo nyampe Cikasur dari mata air 1 ke sini. Harusnya. Ini udah 9,5 kilo. 9,5 kilo di gua. Dan sepertinya benar. Iya bener Rin. Rin, itu Cikasur bener tuh. Oh iya tuh kayaknya. Tadi pas di situ tuh ada kayak binatang di semak-semak. Kayak gue langsung lari sambil. Pas gue ngeliat lu ya anjir jauh. Dingin kali ya, karena dingin. Masya Allah, nggak bisa habis. Kok bisa ya? Ada gunung seindah ini aja. Wah, tuh ada bangunan tuh. Oh, bekas bandara, benar ya, bekas lapangan udara, ada bangunan. Nah, itu ada bekas bangunan situ. Nggak tahu bekas apa ya, tapi katanya kan infonya Cikasur itu dulu bekas lapangan udara yang dibangun Belanda. Mungkin Belanda kali yang bikin itu ya, tapi nggak tahu juga. Depanan kali, depan sana. Tempat check in, tempat check in. Set, lepek. Super lepek lagi, kuyuk. Kuyuk. Kayak kujanan ini. Kujanan gua kuyuk. Kujanannya lepek. Gue nanya, lu naik gunung olahraga gitu mulu, tapi kenapa paha lu lembek, Rin? Lah, kagak latihan kaki gue. Cuman atasnya doang. Ayo gue kenceng, Rin. Hah? Ayo gue kenceng, Rin. Perut yang lembek, anjir. Ada suara merak. Tuh, merakin lah, titik, merakin. No, dua. Itu di bawah tuh. Ada merak dua tuh di bawah dekat pohon. Tadi suaranya kedengeran. Coba tunjuk ke sini loh. Tunjuk di depan loh. Nah. Ada dua ekor meraknya. Mau suara terbang gak nih? No, terbang. Di pohon. Ya. Di pohon. Di titik. Di pohon. Meraknya.
Aduh, ini mana? Cilipin lagi. Anaknya anak. Mana terbang lagi nih? Mana? Ya, backlight gua dapat tuh. Di situ ada di bawah di atas sana ada pohon ada merak tuh. Pohon merak lagi. Tadi mau gua bawa kamera pocket gua ya pro summer ya. Iya lah. Yuk yuk kita jalan pelan-pelan yuk. Kedengar suaranya. Suaranya begitu ternyata. Masya Allah. Jangan kabur, maka aku tidak jahat. Mana nih atas bawah maunya? Mau bawa aja kali ya biar lewat itu tuh. Sungai kolbu ya udah. Nih udah 10 kilo kita sampai Sabana Cikasur 10 kilo lebih lah. 10,1 kilo. Ya, di pohon banyak tahu bener. Fin, bunga tulip. Bunga tulip, ininya Belanda. Bukan tulip. Bukan tulip ya? Bunga apa bang suwet tuh? Pasir. Wih gila, bening banget dit. Dit. Masya Allah. Bening banget. Dan kita nyebrangnya gimana nih? Libur. Basah dong batu. Udah basah sih. Bening banget anjing airnya. Minum dulu lah airnya. Minum. Salah ada air? Iya. Salah ada airnya banyak. Ya Allah, gue pencing lagi. Harusnya kita lewat atas sih tadi. Dalam nih. Licin sih kayaknya San. Iya, mau gimana? Mau muter aja. Apa lanjut Dit? Sungai Kolbu. Oh, Sungai Kolbu Dit. Iya nih. Ini salah ada air, ini bisa buat lalapan salah ada air. Bening banget. Airnya sumpah. Mulut sini aja. Hah? Ke atas aja. Harus minum. Gue juga mau. Minum air Argopuro. Biar syah. Biar syah. Langsung dari sumbernya. Minta tolong kita pegangin. Nikmat banget. Ini kita nyampe sahabat ini. Cikasur itu sekitar 3 jam dari mata air 2. 3 jam kurang sih. 3 jam kurang. 2 jam lebih lah itu. Soalnya boleh-boleh salah air. Jadi kita naik dulu deh. Mau kencing ya. Itu terbang lagi tuh. Bukan merak. Tadi ada suara merak lagi. Suara Kembali. Ambil rekam aja deh, foto dapat momen. Memori aman. Sungai Kolbu. Isinya salah ada air. Lu mungkin sini dia. Ada banyak merak tuh merak tuh terbang tuh merak. Banyak merak di atas pohon. Indikasi kalau aliran sungai itu ada salah ada air berarti airnya itu belum tercemar. Yang gue baca sih kayak gitu. Karena kalau air tercemar dikit, selada air gak mau tumbuh. Nanti ini airnya masih bagus banget. Wah. Terbangnya terberak-berak sih. Ayam hutan. Oh itu? Iya. Ini tuh. Merak. Merak cewek. Ya, burung puyuh. Oh, sebenernya banyak tau di sini-sini sebenernya. Pasti ada di sini-sini nih. Iya mungkin ya. Iya.
Lewat mana? Sono. Bening banget. Gue baru tau filter gue bisa kayak ngekat highlight anjir, jadi tembus bawah. Nah, itu aja ini kan? Tadi kita lihat merak sekitar situ. Tuh. Banyak banget di situ. Banyak banget. Di sini juga banyak sebenarnya. Ada ngumpet di bawah. Mungkin pada di dahan juga kali ya. Pas gue lewat terbang dua tadi ambil berak-berak, takutan kayaknya dia. Lagi. Yang bagus merak yang cowok ada ininya. Kayak itunya. Buntutnya. Buntutnya. Enggak tahu dah. Sono ya. Oh, lihat di sini. Mana ya? Mana atas masih ya? Sungai Kolbe dari atas, tadi kita turun ke bawah. Tapi harus nyebur kalau lewat bawah. Dan ternyata itu mata air, gua pikir bakal lewatin sungai lagi. Ternyata enggak. Cakep banget. Ya, gua lupa bawa ini. Kaos Puma. Lupa udah jadi buat ini. Ntar ya di gunung. Soalnya itu udah pake. Mana? Putar ke sana. Sana ya. Oh, padam. Dan akhirnya sampai. Ada bangunan juga di sana. Hah? Bangunan. Mana? Ada bangunan. WC kali ya? WC kali. Kita sampai Cikasur. Lapangan udara Cikasur dulu. Dulu Belanda ngebangun lapangan udara di sini. Kira-kira fungsinya apa ya? Dia buat apa bangun udara, lapangan udara di sini? Yang tahu boleh komen. Yang tahu boleh komen. Tidak boleh komen. Oh, ada sono ya kita? Iya, kita ke sono. Oh, kayaknya toilet bener itu tuh. Terbukas bangunan 2225. Di gua HP 202194. Makan dulu yuk situ. Ayo. Makan dulu. Lu bayangin lu di lapangan udara di sini. Tuh nih, tutup nih. Hah? Atapnya nih, udah lama banget. Iya. Mau moto Cikasurnya. Gue merak lagi tuh. Deketin. Mantan boleh berserakan, tapi sampah jangan tuh. Tapi masih ada sampah sini. Bekas-bekas bangunan tuh. Jadi gue ngeliat merak sini nih.
makan sini aja ya. Tulisan Cikasur. Ini tulisan Cikasur. Cikasur tulisannya. Bekas-bekas bangunan. Luas banget anjir. Tuh lapangan udara di sini. Dan kita sarapan dulu di sini. Sarapan. Energi. Buat energi juga. Belum lapar sih sebenarnya, tapi mendingan isi perut dulu buat ngisi nutrisi. Cari lapar masing-masing. Banyak di sekitar ini. Wah, banyak merak. Di kasur banyak banget meraknya. Nih buat orang-orang yang bilang gua nggak bawa logistik tuh. Nasi. 420 gram, 900 kalori. Tuh. Bisa buat 2 kali makan. Nih, nasi. Tuh, berapa gram enggak tahu. Padahal buat ini pusing dah. Bingung banget gua mau duduk, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih menu ininya tuh di jam GPX di sini. Jadi kita naik pakai teknologi, coy. Iya. Tuh. Kalau di zoom. Jadi kita ngikutin jalur yang ada di sini. Jalur GPX-nya yang hijau. GPX. Kita ikutin yang warna abu-abu nih punya kita nih. Mm-mm. Yang udah kita lewatin. Jadi gue minta GPX sama temen gue yang udah pernah kesini dikirimin, diinstal di jamnya Radit. Insyaallah. Kan kalau dulu masih pakai GPS yang biasa tuh, sekarang bisa di jam. Makin canggih, coy. Nih. Jarak dari base camp ke mata air 1 hampir sama dari mata air 1 ke sini. Hah? Kalau lihat dari sini, cuma kan di sini begini-begini. Kalau di yang mata dari base camp ke mata air 1 enggak banyak belok-belok. Kayaknya dia cuma 8 kilo ya. Ini 10 kilo sampai sini mata air 1. Tapi elevasi ya no. Iya. Tinggal ono. Nasi goreng ikan asin. Kan ada 3 dapatnya. Sebenarnya gua tuh mesen kayak Radit juga, tapi bukan yang begini. Sampai sekarang barangnya belum nyampe. Sama gua juga. Parah. Lu mau nyampe rumah, Dit? Iya sih. Gua belum nyampe. Sampai gua komplain. Nih JNE, parah pengiriman lu. Nih gua mau ngomong aja, serius. Padahal pakai yang yes ya. Iya, padahal yang yes gua pakai lu. Yang paling cepet. Karena perhitungan gue ngejalan hari Kamis. Kulit, mau gak? Gue, apa namanya, mesen dari hari Sabtu. Dan gue pakai paketan yang 2 hari. Harusnya kan paling lama nyampe tuh Rabu lah udah sampai. Kalau telat-telatnya itu juga udah telat. Ini sampai hari Kamis gue berangkat, gak ada kabar. Terus gue komplain sama yang jual. Katanya itu kesalahan di ekspedisi. Ini gue sebutnya ekspedisinya JNE. Nih, JNE, parah. Biarpun loading juga, apa namanya, ngantri tetap dong pelayanannya ditingkatin. Jangan alasannya kita lagi padat gini-gini. Gak ada alasan kalau udah kayak gitu mah. Gak usah kasih fitur yes. Iya, profesional jaminan, aja. Jaminan yakin esok sampai. Gak usah kayak gitu-gitu. Enggak, gue sebagai konsumen yang menggunakan jasa JNE. Kecewa. Ingat abis makan sampahnya dibawa turun. Ah, dibawa turun. Enggak habis, sisain. Sisain. Padat banget. Rin habis, Rin? Enggak. Padahal bawa 2 bungkus dah. Enggak apa-apa nanti. Buat Sandi. Kalau mau kelaperan, kan bisa dimakan lagi. Jadi gua bungkus ini. Buat pulang ke Jakarta. Ya. Kagak lah. Jager. Emergency. Nih. Gua mau nanam pupuk dulu. Poker with Jumat, you. Kak. Hah? Lu lihat mana tadi? Iya, muter sih. Lu lihat tadi gua. Hah?
angker, nyari tempat spot yang enak. Sepertinya di situ ada toilet, gue mau lihat dulu toiletnya seperti apa. Kita review. Wah, tuh banget gerak. Toilet, toilet yang GoPro di kasur. Parah woy, tai semua. Tai semua. Padahal di bawah banyak air, tapi pada malas ngambil. Ini gue udah dapet tempat yang nyaman, gue gali dulu. Jangan sampai gak digali, banyak yang sembarangan. Parah. Gali dulu sampai kedalaman yang kira-kira bisa nutupin. Kan banyak pendaki yang buang air sembarangan. Parah. Apalagi gunung Argopuro ini kan banyak air ya. Males-males banget ngambil air. Ini gue boker sambil ngeliatin, siapa tahu ada merak terbang, ya kan? Wih, boker with view di sabana Cikasur. Nih, wih, pada ada WC, padahal cuman jorok banget yang pada ini. Padahal ada air di bawah, nggak mau repot, nggak mau ngambil air.